Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau kita bekerja di bagian PLN tapi di sebagai supervisor administrasi dan pelayanan pelanggan, jadi di sana kan ada kita mengurus tentang pelanggan yang prabayar dan pasca bayar. Nah. Jadi gimana yang dengan yang denda yang buat pasca bayar ini, apakah pekerjaan itu haram atau kita harus bagaimana gitu, Ustaz? Baik. Itu saja pertanyaannya umum. Iya, baik, kita simak jawabannya via langsung. Ya. Riba dain ma'ruf di dalam masa jahiliyah. Riba ketika ayat riba diturunkan, orang-orang jahiliyah itu melakukan riba dalam beberapa bentuk. Ya. Yang dinukil oleh para ahli tafsir semuanya, di antaranya Ar-Razi dalam tafsir kabirnya mengatakan di antara bentuk riba seorang menjual barang, termasuk di sini jasa, dengan tidak tunai dengan harga sekian, dan bila terlambat membayar dia mengatakan anzirni azirka, beri aku masa tangguh akan aku tambah pembayarannya, atau yang dikenal dengan sekarang denda keterlambatan. Dalam kasus yang ditanyakan tentang PLN menjual jasa listrik kepada masyarakat umum dengan cara tidak tunai, dipakai yang bentuk pasca bayar ya, kalau yang prabayar tidak termasuk karena ini tidak ada hutang di sini. Maka dipakai dahulu, setelah dipakai dibayar. Dan dalam persyaratannya ada klausa yang menyatakan bila terlambat pembayarannya pada tanggal ditentukan maka akan ada pertambahan atau denda atau penalti. Maka ini tidak ada khilaf para ulama, karena ini memang riba yang dilakukan orang-orang jahiliyah ketika Al-Quran turun untuk mengharamkannya. Nah. Ini termasuk bentuk riba yang ada pada masa jahiliyah. Bukan riba bentuk baru ini, enggak. Ini riba dari yang dilakukan oleh orang jahiliyah di masa dahulu. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang, ibu yang bertanya tadi, dia bekerja di PLN di bagian pelayanan konsumen. Yang jelas, selagi bukan dia yang membuat transaksi ini dengan para konsumen, ya, bukan dia mendatanganin ketika konsumen membuka akun atau membuka rekening atau membuka listrik untuk dipasang listrik di rumahnya, ada formulir yang diisi dan di sana ada ketentuan terlambat dibayar denda. Kalau dia bagian yang ini dan dia membuatnya, dia menandatangani sebagai pihak yang menyetujui dari pihak kantor PLN dan nasabah tentang nasabah, berarti tentu dia terkena perbuatan riba ini. Ya. Atau dia bagian yang menagih denda tadi atau yang mengurus denda tadi, ini dia terkena, dia yang menagih riba dan mengurus riba tadi. Tapi bila dia di bagian yang lain tidak ada hubungan dengan ini, hukum asalnya boleh, wallahu a'lam.